Johari Mat. Bila sila. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua kerana telah memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan Titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Al-Mu'tasim Billah Muhibbuddin Tuanku Al-Hajj Abdul Halim Mu'azzam Shah Ibni Al-Marhum Sultan Badili Shah. Datuk Seri Yang di-Pertua dan semua rakan-rakan Ahli Dewan Negara yang dihormati dan dikasih sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan lagi di dalam Dewan Negara dalam penggal ini, dan untuk kali ini kita berbincang berhubung dengan titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertua Agong. Dalam ucapan yang telah disampaikan itu, banyak baginda telah menyentuh berbagai isu yang merangkumi kehidupan kita di dalam negara kita ini, di samping menyangkut juga perkara-perkara hubungan serantau dan luar negara. Kita melihat keprihatinan Yang di-Pertuan Agong telah disampaikan di dalam ucapan ini menyentuh keselamatan berhubung dengan ekonomi, begitu juga pertanian, kedudukan, keuangan kita, kesihatan, perdagangan, komoditi, bencana banjir, perumahan, pengangkutan, infra, sempadan, kawalan, harga minyak dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa dalam ucapan tersebut, titah tersebut merangkumi seluruh perkara yang menyentuh kehidupan masyarakat kita yang hidup dalam negara kita, yang mengharapkan kita hidup dalam aman, damai, tenteram, harmoni dan selamat jiwa raga kita, harta benda kita dan semua sekali yang ada dalam kehidupan kita. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh mula-mula berhubung dengan keselamatan. Keselamatan merupakan perkara yang paling penting dan terpenting di dalam kehidupan mana-mana masyarakat, termasuk bermula daripada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Kalau kita melihat keselamatan ini diletakkan di tempat yang paling utama, dan kita melihat banyak program ataupun juga pasukan keselamatan ditempatkan di dalam negara kita dengan jumlah yang begitu, yang cukup untuk memastikan supaya kita semua berada dalam selamat dan sejahtera. Selamat dari gangguan musuh luar, begitulah juga dari dalam negara. Kalau kita melihat, kalau kita mengkaji, kenapa ada orang yang ingin melakukan perkara yang membawa tidak selamat? Sepatutnya ini kita melihat dengan satu analisa yang betul-betul dan objektif. Kalau kita melihat, setiap orang akan sayang kepada dirinya. Dia akan sayang kepada keluarganya. Dia sayang kepada harta bendanya, rumahnya, kampungnya, negaranya. Satu naluri yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Dan begitu juga kita melihat kenapa tiba-tiba tercetus orang ini tak sayang kepada keselamatan dirinya. Kalau dia melakukan keburukan kepada orang lain, maka kita kena bertanya, orang lain itu siapa? Tentulah insan, tentulah orang kampungnya atau orang dalam negaranya. Kita boleh melihat begitu juga tentang harganya, tentang kesayangan kepada hartanya. Setiap orang akan sayang kepada rumahnya, sayang kepada harta bendanya, tak kira harta benda itu kecil ataupun besar. Kalau kita lihat daripada sudut itu, maka tidak ada sebab kenapa orang di dalam negara sendiri ingin melakukan kerusakan atau keburukan dan merusakkan keamanan di dalam negara.
Kalau ini terjadi, mungkin ada sesuatu perkara yang perlu dilihat. Dan disinilah semua pihak perlu berperanan. Kita tidak hanya mengharapkan kepada pihak keselamatan saja untuk membendung hal-hal seperti ini, tapi seluruh masyarakat, terutamanya di segi pendidikan. Kenapa ada golongan ini yang telah mencapai usia yang telah matang tiba-tiba melakukan hal-hal yang tidak baik? Ini mungkin kita boleh lihat daripada sudut-sudut di segi pembelajaran dan sebagainya. Perkara yang kedua yang saya ingin sentuh, Datuk Seri Yang Dipertua, di dalam masyarakat kita nampaknya golongan muda tidak mempunyai kecenderungan yang tinggi mencebur diri di dalam bidang atau sektor pertanian. Mereka lebih suka atau berada di pejabat atau di bandar atau perkara-perkara yang selain daripada pertanian. Dan kita melihat pertanian itu masih dipelopori oleh orang-orang dewasa dan orang yang agak berumur. Kalau hal ini terus terjadi, maka sudah pasti negara kita akan kekurangan tenaga untuk meneruskan kerja-kerja pertanian itu. Di sini saya melihat perlu dirangka satu plan tindakan oleh kerajaan, khasnya kementerian yang berkaitan, untuk memberi dorongan yang kuat dan kukuh kepada anak-anak muda kita, di mana matlamatnya ialah untuk menggerakkan sektor ini lebih berdaya saing pada masa hadapan. Pada saya, mudah saja kenapa orang-orang muda tidak mahu mencubur diri dalam bidang ini. Antara faktornya ialah kerana pendapatan. Pendapatan dalam sektor ini tidak seberapa berbanding dengan kerja-kerja lain. Oleh kerana itu, maka kita perlu melihat untuk meningkatkan pendapatan itu, kena ada usaha dan cara yang boleh membantu semua pihak di dalam meningkatkan industri itu. Berhubung dengan hal ini juga, saya melihat rancangan hijau yang telah dikemukakan, yang telah disebut oleh kerajaan. Rancangan ini merupakan satu rancangan yang sangat baik dan dulu pernah disebut dengan nama yang lain, iaitu Bumi Hijau, di mana digalakkan kepada rakyat kita, masyarakat kita, supaya mereka memanfaatkan bumi yang bertuah ini untuk menanam apa sahaja yang ada di sekitarnya, dengan sayurnya, dengan lengkuasnya, kunyitnya dan sebagainya, supaya mereka terlepas daripada membeli. Sekarang ini kalau kita melihat, masyarakat kita tidak memberi perhatian kepada hal-hal tersebut dan tidak suka berbudi kepada bumi. Sedangkan negara kita ini, campak saja apa benih pun dia akan tumbuh dengan baik. Datuk Seri Yang Dipertua, begitu juga saya nak melihat, nak mengetahui sejauh mana kemajuan penubuhan jawatankuasa khas bagi kenaikan sara hidup yang telah ditubuhkan baru-baru ini. Dan kita melihat bahawa sara hidup ini merupakan satu perbincangan yang meluas dan mendalam di kalangan masyarakat kita, dan rata-rata menyatakan bahawa sara hidup itu telah menjadi semakin tinggi dan meningkat dari masa ke semasa. Kita melihat perkara ini tetap berlaku walau apapun daripada dulu sampai sekarang, dan dia tetap naik dan susah nak turun. Sama juga harga-harga barangan, kalau kita melihat apabila dia naik, susah nak turun. Cuma kadang-kadang petrol dia turun, dia naik. Tapi tambang bas tak naik-naik, tak turun-turun juga. Tambang pengangkutan tak turun walaupun minyak turun. Tapi kita tengok minyak petrol ada turun naik walaupun 10 sen 20 sen dalam keadaannya. Namun kalau barangan yang kita lihat di dalam masyarakat kita, dalam pasaran, apabila dia naik, tak turun. Jadi ini merupakan keresahan. Memang betul, apabila katakan seorang itu pendapatannya RM1,000, apabila beras naik, minyak naik, telur naik, tepung naik, maka RM1,000 tadi itulah terpaksa diperkecilkan dalam urusan kehidupan mereka. Dan kerana itu mereka rasa tertekan. Dalam hubungan inilah
maka kita melihat perkara yang saya ingin tahu sejauh mana kemajuan yang telah dicapai oleh jawatan kuasa ini dan apakah langkah-langkah yang telah dikemukakan kepada masyarakat dan apakah langkah yang telah diambil oleh kerajaan. Datuk Yang di-Pertua, masih lagi kita melihat rakyat kita walaupun sudah ada 1,000,000 rumah yang telah mampu milik telah siap dibina, tapi rumah ini selalu menjadi keinginan atau keperluan kepada masyarakat kita yang semakin melebar jumlahnya. Mungkin pada tahun lepas dan sebelum ini kita telah siap sekian rumah, sekian banyak rumah, tetapi kita juga melihat bahawa perkahwinan berlaku pada setiap tahun meningkat. Maka keluarga baru ini perlu rumah. Di sini saya ingin bertanya kepada pihak kementerian yang berkaitan, sebenarnya berapa keperluan sebenar yang dijangka pada tahun 2020 nanti? Berapa sebenarnya hak kurang lagi yang perlu dipenuhkan kepada rakyat kita, masyarakat kita, supaya mereka mempunyai tempat tinggal yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan hidup masing-masing? Datuk Yang di-Pertua, kesihatan merupakan salah satu agenda utama dalam kehidupan kita. Kita pun ada Kementerian Kesihatan. Dan kesihatan itu merupakan perkara yang sering diminta oleh kita semua tanpa mengira dia agama apa, keyakinan apa, tapi semua kita adalah sangat memerlukan kesihatan. Dan kalau sebagai seorang Islam, kesihatan merupakan agenda yang besar dan utama sehingga Allah meletakkan dia di dalam salat kita. Kalau orang sembahyang subuh, salah satu yang dia minta ialah wa'afini. Selepas Allah mahdini fiman hadait, wa'afini fiman afait. Ya Allah, berikanlah kepadaku kesihatan di kalangan orang yang engkau beri sihat. Mana sihat ini satu perkara yang sangat diperlukan oleh setiap orang tanpa mengira siapa dia. Dan kesihatan ini juga sebenarnya kalau kita perhatikan dalam doa yang kita baca, dia bukan hak milik kita, tetapi adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mempunyai banyak pakar di dalam kehidupan kita, dalam Kementerian Kesihatan, sama ada kerajaan maupun swasta, yang telah banyak berusaha untuk meningkatkan di segi kesihatan kita. Jadi kita sebenarnya tidak tahu nilai sihat kecuali apabila sakit. Dan orang yang sakit sahaja tahu nikmat sihat. Sebagaimana orang muda tak tahu nikmat muda kecuali dia telah berusia dan dewasa, baru dia tahu nikmat muda. Kerana tu ada orang dia buat syair. Boleh saya baca syair? Tapi syair ini saya maaf dengan bahasa Arab, tapi saya akan terjemahkan. Dia kata, ya laitas syababa ya'uda yauman. Alangkah baiknya kalau muda itu aku dapat menikmati walaupun satu hari. Kalau kita yang lama-lama, bukan tua Datuk, kita ni lama sikit. Kenapa orang nak muda? Kerana, dan kenapa orang tua bercakap? Kerana orang tua sahaja yang tahu nikmat muda. Orang muda tak tahu nikmat muda kecuali dia akan melalui usia tua baru dia tahu nikmat muda. Jadi begitu juga kesihatan, sama sahaja. Jadi dalam kes-kes seperti ini saya nak mengaitkan tentang denggi yang sedang melanda negara kita. Saya mendengar penerangan daripada Kementerian Kesihatan di Kota Baru baru ini bahawa tahun ini denggi lebih tinggi daripada tahun lepas. Dan nyamuk ni walaupun dia kecil tetapi boleh membawa bahaya yang besar. Saya melihat nyamuk mewakili 3 bentuk binatang yang hebat. Yang pertama, nyamuk mewakili gajah kerana dia ada belalai.
Yang kedua, nyamuk mewakili harimau atau singa dengan suara yang kuat berbanding dengan tubuh yang kecil. Yang ketiga, nyamuk mewakili burung kerana dia mempunyai sayap. Jadi ketiga-tiga elemen yang ada pada binatang tadi terkumpul pada nyamuk, dan kerana itu dia mempunyai satu kekuatan yang luar biasa, apalagi apabila dinamakan nyamuk Aedes itu. Jadi masyarakat kita, kenapa hal ini berlaku? Ialah kerana masyarakat kita tidak memberi keperhatian kepada kesihatan. Apabila mereka meminum air di dalam gelas plastik, mereka akan buang di mana-mana sahaja, dan di situlah tempat membiak dan bertakungnya nyamuk Aedes atau benih Aedes, sehingga memberi kesan kepada kehidupan kita. Oleh kerana itu, kita melihat bahawa menjaga kesihatan lebih baik daripada berubat. Dan itulah masyarakat kita perlu digesakan supaya meletakkan kesihatan itu di tempat yang paling tinggi. Dan saya ingin tahu dari segi statistiknya, sebanyak mana setakat bulan April ini atau bulan 4 ini kes-kes denggi telah direkodkan, dan berapa yang telah terlibat dengan kematian, dan apa tindakan kepada mereka yang mencuai, yang telah cuai di dalam menjaga kesihatan ini. Dalam Datuk Seri Yang Dipertua, pelajaran merupakan suatu perkara utama di dalam kehidupan selain daripada kesihatan. Dan kita pun sentiasa berdoa supaya kita mendapat ilmu yang baik. Dan kita, kalau kita rangkum, kalau kita baca dalam sebuah doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Tuhanku, aku mohon denganmu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Kalau sekiranya tiga perkara ini seseorang itu dapat mencapainya, maka dia adalah di antara orang yang bahagia. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ialah merupakan ilmu yang dapat mewariskan dia dapat wariskan kepada kehidupan dia dan setelah dia tidak ada di dunia ini. Ini adalah satu aset yang paling besar kepada setiap orang, khasnya mereka yang mempunyai pegangan sebagai orang Muslim. Ilmu yang ini merupakan satu perkara yang perlu orang kejar, tak kira dalam bidang apa sekalipun. Dalam hubungan ini, saya ingin bertanya kepada pihak kementerian pelajaran dengan dasar yang telah diberikan, iaitulah berhubung dengan pengajaran DLP yang telah dipilih 300 buah sekolah buat pertama kalinya yang bermula pada tahun ini. Saya nak minta maklumat, penjelasan daripada pihak kementerian, apa dia kebaikan positif dan negatifnya berhubung dengan DLP ini. Mengajar dua bahasa di dalam sains, matematik, teknologi, reka bentuk dan ICT. Dan kita pun telah ada pengalaman sebelum ini yang kita sebut PPSMI, iaitulah pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Tujuan, antara tujuannya ialah untuk memperkuatkan bahasa Inggeris dalam kehidupan bermula daripada sekolah. Saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kementerian, sejauh mana pencapaian yang telah dapat diperolehi hasil dari PPSMI dulu. Kerana itu merupakan pengalaman yang telah kita lalu. Dan sekarang ini ada 300 buah sekolah yang telah melaksanakan DLP ini sebagai perintis ke arah perkara tadi. Peringkat akhirnya kita nak tuju ke mana? Adakah kita akan
jalankan semua program pembelajaran DLP ini kepada seluruh sekolah-sekolah kita di Malaysia dengan memulakan 300 buah sekolah ini sebagai percubaan. Kalau itulah matlamat akhirnya, maka dia akan juga sama dengan PPSMI dulu. Oleh kerana itulah saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, adakah perkara ini sampai ke situ ataupun hanya setakat 300 itu sahaja? Tapi apa yang saya faham, apabila sebut percubaan maka atau perintis, maka tentulah lagi akan ada sekolah-sekolah yang memberi kesanggupan kepada apa ni konsep ini, dan akhirnya dia akan berkembang daripada masa ke semasa. Datuk Yang Dipertua, saya tertarik berhubung dengan pelancongan. Pelancongan merupakan salah satu daripada industri yang baik untuk negara kita, terutamanya mereka yang datang dari luar untuk ke sini dan mengambil bahagian di dalam meningkatkan pendapatan kepada masyarakat kita. Salah satu perkaranya ialah kita melihat ramainya orang-orang daripada negara Timur Tengah telah memilih Malaysia sebagai sebuah negara tempat mereka melancong dan bercuti, khasnya di musim panas ini. Dan sekarang ini musim panas akan bermula dan kita akan melihat di airport atau di lapangan terbang kita ada announcement di samping bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan juga ada bahasa Arab. Ini menunjukkan bahawa negara kita telah menjadi destinasi kepada pihak daripada Timur Tengah. Apa yang saya nak tanya, apa yang saya nak timbulkan di sini, di samping kegairahan, kebaikan yang ada pada kita, orang-orang di sana juga, kita daripada Asia Barat juga, kita sering mendengar ada mereka yang mengambil kesempatan dari keadaan tadi dengan membawa perkara-perkara yang diharamkan seperti dadah dan sebagainya. Jadi bagaimana kaedah atau cara untuk memastikan supaya mereka atau golongan ini tidak menjadikan negara kita sebagai destinasi pengedaran dadah? Dan dadah ini sebagaimana kita dengar daripada yang amat berhormat Timbalan Menteri, Perdana Menteri tadi, merupakan satu bahaya yang sangat besar sehingga hampir separuh daripada jenayah, penjenayah atau yang telah disabitkan kesalahan berada dalam penjara kita adalah dari golongan yang terlibat dengan dadah. Bermakna negara kita ini, kalau sekiranya orang-orang yang terlibat dengan dadah ini tidak berada dalam penjara, maka hampir separuh daripada penghuni atau orang yang salah itu tidak ada di dalam negara kita. Artinya dadah merupakan satu ancaman yang serius kepada negara kita. Dan saya mendapat dalam perbincangan orang-orang yang terlibat secara langsung tadi memang telah kita dengar dapat dicekup, tetapi bilangan mereka tak seberapa berbanding dengan orang-orang yang nombor 9. Orang nombor 1-nya mungkin susah kerana dia cerdik, barang itu tak ada dengan mereka. Yang ada ialah kepada orang-orang yang berada di nombor 9 atau nombor 10. Ini menunjukkan kepada kita negara kita merupakan satu sasaran. Dan saya ingin bertanya kepada pihak Kementerian Dalam Negeri ataupun yang berkaitan dengan dadah ini, berapa ramai jumlah yang terdaftar yang sukarela untuk dipulihkan di dalam negara kita, dan berapa ramai anggaran yang tidak mahu mendaftar dengan sukarela? Dan begitulah juga kita melihat, selain daripada itu kita melihat kalau di kampung, Datuk Seri saya ni tinggal di kampung, memang orang kampung, tinggal di kampung, kita dapat melihat di kampung ni telah merata. Sukar nak cari sebuah kampung yang selamat dan tidak ada yang terlibat dengan itu. Dan masyarakat kita sendiri takut untuk mengambil kepedulian terhadap pengedaran dan sebagainya,
Kerana mereka akan diancam oleh pengedar-pengedar runcit dan juga pengedar besar di peringkat kampung, dan apabila hal ini berlaku, mereka tidak akan sanggup atau berani ke depan untuk sama-sama pihak yang berwajib. Jadi saya melihat kerajaan perlu melihat perkara ini secara serius sehingga semua masyarakat terlibat, semua masyarakat melibatkan diri dalam pencegahan. Kerana kita melihat pencegahan itu lebih baik daripada mengubat. Sudah diubat, apalagi yang terlibat dengan fil kuda, saya tak tahu fil kuda ni macam mana, adakah dia bentuk kuda atau bagaimana. Yang pastinya dia ni jadi super kuda, boleh jadi lompat ke mana. Jadi kita pun tak tahu, saya pun tak pernah tengok. Jadi apabila benda ini katanya akan memberi efek atau kesan dan merosakkan otak, dan apabila manusia ni otaknya telah rosak, maka tak ada nilai. Dan kalau jadi warga negara yang tidak produktif, dan ini pun mengancam keselamatan negara. Dan selamat tak selamat kita, apabila kita tidak ada orang yang terlibat dengan jenayah ini, saya meletak dia sebagai jenayah, maka kita tidak menanggung kos yang tinggi di dalam penjara kita, dan rakyat kita sihat. Oleh kerana itulah, tak kira lah dia pil kuda atau kes saya pun tak tahu sebut Kacik Fatimah juga. Dan apa-apa sajalah. Jadi perkara ini, walaupun di segi kesihatan telah diberi, di segi pandangan agama telah diolahkan oleh para mufti kita, tetapi dia tetap juga akan menjadi minat. Dan di sinilah peranan kesemuanya sekali, sebagaimana TPM tadi sebut, peranan kesemua sekali untuk duduk bersama, berunding, berbincang di peringkat, di semua peringkat, supaya kita dapat menangani hal ini. Saya ingat lagi pada tahun awal 80-an dulu, peranan ini telah diperhebatkan. Sehingga pada satu ketika dulu ada buat pembakaran dadah di RTM yang telah dikumpul. Namun kalau ketika itu kita jarang melihat orang yang terlibat dengan dadah, tapi sekarang ini merata-rata. Selain daripada itu, Datuk Seri Yang Bertua, saya nak tengok pada muka surat 13 titah yang Ditua Agong ni ada menyebut institusi agama, iaitu kecekapan pelaksanaan undang-undang penerbitan agama Islam melalui pemerkasaan mahkamah syariah dapat disegerakan. Ini merupakan satu keprihatinan baginda tentang meningkat taraf dan kenaikan taraf mahkamah syariah di seluruh negara. Mahkamah syariah kita ini telah berkembang daripada satu peringkat ke satu peringkat, dan ia adalah untuk mentadbir urus masyarakat umat Islam di dalam negara kita. Dan kita tahu bahawa semua apa yang telah yang ada di situ adalah untuk kepentingan umat Islam. Dalam hubungan ini, saya berpendapat Datuk Seri Yang Dipertua, kesegeraan kita telah lama sebenarnya menunggu dan menanti peningkatan mahkamah syariah ini dipertingkat dan diperkasakan daripada semasa ke semasa sesuai dengan perkembangan yang berlaku dalam masyarakat kita. Ini adalah tugas semua pihak termasuk ahli dewan, tak kira dewan rakyat ataupun dewan negara. Dan ini merupakan satu usaha yang kalau sama-sama kita garapkan, dia akan termasuk dalam amal salih yang boleh memberi kebaikan kepada semua pihak tanpa mengira di mana-mana sahaja di dalam masyarakat kita. Kalau umat Islam baik, maka orang lain juga akan turut jadi baik. Sebagaimana kita suka kepada adik-beradik kita kaya, adik-beradik kita pandai, ada kerja baik, kita suka dia sihat, supaya kerana kita tidak perlu jaga dia.
Kita suka dia pandai kerana apabila sudah pandai, dia dapat menjaga diri dengan baik, kita tidak perlu jaga dia lagi. Kita suka dia kaya kerana dia tidak akan memerlukan bantuan kita. Kita suka dia jadi orang yang hebat kerana kita juga tidak perlu bantu dia dan kita boleh menumpang kehidupan yang baik itu. Kerana itulah, menyukai orang lain sama dengan kita menyayangi diri kita adalah ajaran Islam yang terulung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia menyukai, menyenangi, mengasihi apa yang diperolehi oleh saudaranya sebagaimana perkara itu dia suka untuk dia sendiri. Kerana itu Islam melarang daripada kita berdengki kepada orang lain, nak jatuhkan siapa atau apa-apa sahaja sebab kita suka dia sebagaimana kita suka untuk kita. Apabila kita menyuka, kita suka dia dapat sebagaimana kita suka, kalau kita dapat kita suka, dia dapat pun kita suka. Jadi di situlah tenangnya hidup manusia. Tidak ada perkelahian dan perbalahan. Lanjutan daripada itu, kita melihat dalam negara kita juga ada berbagai bangsa, etnik dan juga berbagai berbilang agama. Kita melihat ramainya etnik ataupun bangsa di dalam negara ini satu kekuatan. Kita tidak melihat sebagai satu keburukan. Kita melihat positif dan kita jangan jadikan dia sebagai negatif. Kerana itu Islam melihat kepelbagaian bangsa dan perbezaan agama itu tidak menjadi satu halangan. Bahkan diterima seadanya. Dan malah kepelbagaian bangsa dan etnik itu boleh menyuburkan kekuatan. Sebagai contohlah, saya buat contoh. Kalau saya berjalan dengan Datuk Nala, saya tak perlu bercakap bahasa Tamil. Dia bercakap, saya dah rehat. Nampak? Kalau saya pergi ke Thailand, kata saya lah nak pergi Thailand, saya pergi Datuk Bun, saya duduk saja ya, dia bercakap. Itu kebaikan dia. Yeah. Kalau saya nak pergi ke China, saya pergi dengan Datuk Ang. Dia tolong cakap, saya duduk diam. Tak itu lagi. Jadi sebenarnya kita melihat kepelbagaian merupakan satu aset yang sangat hebat di dalam kehidupan manusia, khasnya di dalam negara kita. Kerana itu Islam meletakkan perbezaan bangsa itu tidak lebih daripada untuk saling kenal-mengenal antara satu sama lain. Dan hal ini telah diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya, auzubillahi minasyaitan rajim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, kami jadikan kamu, inna ja'alnakum, kami jadikan kamu lelaki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa dan berpuak-puak. Tujuannya lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Setiap bangsa mempunyai kekuatan sendiri. Dan bangsa yang kuat, kumpulan yang kuat perlu menolong yang lemah. Itu sikap yang perlu ada. Bukan yang lemah ditindas atau yang kuat melakukan keburukan kepada yang lemah, tak. Karena itulah kita sebagai semua manusia, saya melihat, kita semua melihat bahawa semua manusia ini asalnya daripada Adam alaihissalam. Menurut Islam, semua manusia daripada Adam alaihissalam. Dan Adam itu adalah bapa manusia, Abul Bashar. Dan kalau kita bapaknya satu, maknya satu, kenapa ada percakaran? Kerana itulah pendekatan Islam itu pendekatan sejagat yang telah dibawa supaya manusia itu hidup murni, harmoni antara satu sama lain dan tidak ada dengki-mendengki antara mereka. Yang kuat tolong yang lemah, yang daif dapat bantuan yang kuat, yang pandai mengajar yang jahil, yang jahil dapat ilmu dari yang pandai. Apabila saling tolong-menolong, bantu-membantu, maka masyarakat kita hidup dalam harmoni. Dan bagi saya, kita tidak boleh terima bangsa dijadikan sebagai sengketa. Dan begitulah juga Islam tidak menerima
agama dijadikan sebagai sengketa. Yang menyebabkan sengketa ialah orangnya, bukan agamanya. Orang yang beragama itu menyebabkan dia bersengketa. Tapi ajaran agama tidak membawa manusia bersengketa. Kalau dalam Islam, Islam, nama Islam itu pun sendiri damai. Islam sejahtera. Islam tak ada cacat celah. Islam ialah sayang, saling menghormati antara satu sama lain. Kerana itulah, kalau kita melihat Islam membawa gagasan insaniah, gagasan manusia untuk sama-sama memahami bahawa tujuan kehidupan itu adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulangi, Datuk Seri, apabila kita jumpa orang, kita kata assalamualaikum. Mana kita doa supaya dia selamat. Maknanya tak ada perang. Kita jumpa orang nak berpisah, assalamualaikum. Jumpa pun salam, berpisah pun salam. Ini maknanya kita diajar untuk doa kepada orang tu selamat. Kalau kita ada doa kepada orang tu supaya dia selamat, maka sebenarnya kita akan dapat keselamatan. Dalam solat lagi, kita assalamualaikum ke kanan dan ke kiri, kita doa supaya selamat. Begitulah juga ketika kita membaca tahiyat, kita baca assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kami doa, kami mohon kepadamu ya Allah, memberi keselamatan, kesejahteraan, keamanan, ketenteraman kepada kami dan seluruh hambamu yang saleh. Jadi semuanya untuk kesalehan. Jadi untuk soleh ini, kita diberi amanah oleh Allah untuk mentadbir. Kerajaan telah diberi amanah untuk mentadbir negara, untuk membawa kesejahteraan. Untuk memastikan kesejahteraan ini, Datuk Seri Yang Ketua, maka aset yang ada di dalam negara kita hendaklah dijaga dengan betul dan diurus dengan baik. Kita pada tahun ini telah bajet kepada kementerian telah dipotong sekian persen. Kalau tidak silap saya, dalam 20% telah dipotong. Banyak kementerian telah dikurangkan bajetnya. Kerana itu saya ingin supaya pihak yang telah diberi kuasa dan amanah supaya menguruskan aset, bajet dan perbelanjaan dengan berhemat dan hanya dalam keadaan situasi yang agak gawat ini, kalau kita kata gawat, maka adalah diurus dengan cara yang terbaik dan jangan membazir. Dan kita kena ambil perhatian terhadap audit yang telah diberikan, audit negara, tentang kececeran, kebocoran yang telah berlaku dalam pentadbiran dan pengurusan. Setiap sen duit yang telah diperuntukkan itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang menjaga amanah itu diberi pahalanya sebagai orang yang berjuang di jalan Allah dan orang yang berpuasa pada siang hari dan beribadah pada waktu malam. Itulah orang yang menjaga. Begitu juga orang yang menyampaikan amanah itu kepada orang lain, pahala yang juga besar. Karena itu pegawai di kaki tangan kerajaan, dia siapa sahaja yang terlibat dengan perkhidmatan, mereka adalah orang yang sangat wibawa dan mempunyai pahala yang besar dalam menjalankan tugas. Namun sebaliknya, kalau tugas itu tidak dijalankan dengan baik, samalah seperti orang sembahyang, dia membatalkan sembahyangnya. Dan itulah kita melihat perbelanjaan itu perlu, yang sangat penting, yang sangat perlu supaya dia tidak akan menjadi hilang dengan begitu saja. Karena itulah kita dalam suasana mata wang kita agak turun berbanding dengan nilai Amerika, dan begitu juga baru ni ada teman-teman pergi ke Saudi untuk mengerjakan umrah. Kalau dulu dia kata tukar RM100 Malaysia dah dapat RM114, RM114. Tapi sekarang ni kita bagi RM100 kita, dia bagi RM92. Maknanya ada lebih kurang 20 atau 30 ringgit di situ. Datuk Seri Yang Dipertua, saya nak ulangi sekali lagi bahawa saya ingin menyampaikan
menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di atas titah ucapan dalam mesyuarat pertama penggal keempat Parlimen yang ke-13 pada 7 Mac yang lalu. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Wabi Datuk. People,